Yo guys, balik lagi di Apps Gaming. Kita ngelanjutin mainin game Sniper Elite V2 Remaster. Dan ini adalah misi nomor 2. Kita cek infiltrate the facility, objektifnya. Cek loadoutnya. Sebelumnya kita make M1 Garand. Sekarang kita coba pakai Springfield ya. Karakternya ya tetap pakai Dr. Ephraim Swagger. Kita langsung aja start game. Nah, kita udah berada di lokasi ini. Ini misi kedua kita, tentunya di atas sana ada tower. Kita disuguhi sama tower, dan tower kayak gini ini favorit banget buat para sniper. Pokoknya dataran-dataran tinggi, apalagi yang tempat-tempat sembunyi gitu. Nah, di pojok kanan atas itu ada suara guys ya. Kalau misalnya ada suara gitu, kita nembak pakai sniper pun gak bakal ketahuan. Baru aja pembukaan. Bentar guys, bentar ada fix. Cek dulu. Oh iya, pakai ini teropong. Tandai. Kemudian, ini dia. Ada lagi yang lagi ngudut di situ loh. Kita harus masuk ke sini guys. Ini objektif kita. Bentar. Oh, ada tower lagi di sini. Sini nggak ada musuh. Oke. Kita tunggu dulu guys. Tunggu suara ada dulu. Nah. Sudah. Pas. Headshot. Sudah, ini satu lagi. Kita tunggu dulu guys. Ada suara dulu. Suara buat menyamarkan tembakan kita. Kita lagi ada suara ini. Nah. Tembak kepalanya. Ah. Oh, 100 meter. Udah, sisanya kita deketin aja dulu. Cek sebelah sini ada barak ini. Satu di sini. Oke, langsung kita sikat aja guys. Kita cek lagi. Ini lampunya nggak bisa dimatiin. Kalau lampu ini lama guys, nggak bisa dimatiin guys. Wah, masih ada apa? Tambah lagi satu. Jadi ada tiga musuh kita. Kayaknya kalau kita di tower sebelah sana lebih enak guys view-nya, vantage point-nya. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Cek. Ini apa? Ini ada api juga, bisa menyamarkan suara sniper kita guys. Pelan-pelan aja dulu, kita reload aja dulu. Springfield M19 kita. Cek. Wah, sembunyi. Nah. Waduh, ada dua lagi. Hampir-hampir ketahuan. Mana lagi speaker? Speaker. Nah,
dulu sini guys. Bentar. Pakai welrod. Aduh, makin dekat. Makin dekat lagi, makin dekat lagi. Kita nggak bisa ngepron. Gak ketahuan. Nah, oke, kita habisi aja satu-satu ini. Ah, ketahuan di belakang. Aduh. Udah terlanjur guys. Gak ngecek di belakang. Aduh, kacau. Langsung lari aja. Ambil koper di sini. Oke. Ada musuhnya, kita dikit. Oh, di sana ada machine gun ternyata. Sniper juga. Gak kena guys. Aduh. Gak kena. Kena koper, kena batunya mana? Musuhnya satu lagi. Kena juga. Udah clear ya? Clear. Langsung aja kita masuk. Waduh. Ada lagi objektif baru. Masuk sini nggak bisa masuk. Pelan-pelan aja dulu guys. Cek sebelah kanan aman. Cek sebelah kiri. Itu dia, ada musuh. Kita tandai dulu. Nah, ada dua. Ada tiga. Ketahuan guys. Kita siap-siap ini. Kita tunggu dulu. Ada penyamaran suara. Selamat kita. Run explosive. Wah, ketahuan kita guys. Lumayan dapat 2 peluru Springfield. Kita pasang di sini. 1.
aja lu. Oke, udah aman. Coba kita pick up bodinya terus kita simpan di sini aja, guys. Biar gak kelihatan dari depan. Kita cari dulu siapa aja dapat. Nah, dapat 50 karat. Waduh, di sana ada, guys. Mana ini? Gak ada yang nyamarin. Ada gak yang nyamarin suara? Satu steel hand grenade. Ini kosong. Coba pelan-pelan aja dulu, guys. Sampai kiri. Sampai kiri kita cek dulu. Sampai kiri aman. Oke, kita lanjut jalan. Cek lagi di sana. Kosong, aman. Kiri aman, sekarang aman. Di pasarnya ya. Kita masuknya lewat sini bukan? Oke, nggak bisa buka pintu, guys. Oke. Cek dulu sebelah kiri. Oke, aman. Cek sebelah kanan, ada satu di sana. Dua. Oh iya, di atas satu. Mandornya itu, guys. Kita coba masuk gak ketahuan. Oke. Ketahuan. Oke, gak ketahuan. Kita sembunyiin di sini. Tinggal satu objektif lagi. Cek. Was war das? Headshot. Kita sembunyiin di sebelah sini, guys. Aduh, hampir ketahuan. Kita lempar batu dulu ke sini buat mengalihkan. Alah, malah ke sini lagi lu. Oke. Situlah ya. Langsung lari. Satu lagi. Ah. Jadi complete exfiltrate. Ah. Kill. So aja kita ke objektif selanjutnya. Lewat sini muter. Taruh belakang aja, guys.
Kita reload dulu semuanya. Ada musuh ternyata di sini. Kedengeran gak? Gak ada guys. Suaranya kedengeran ini. Ada yang ngomong. Wah kan. Oke, kita cek lagi. Cek dulu sebelah kirinya. Aman. Aman, guys. Fisnya ada di situ. Mungkin di sini nggak ada penjagaan. Atas nggak ada, kanan nggak ada, kiri nggak ada, depan juga nggak ada. Biasanya kalau udah sampai di titik tertentu suara surprise. Nah, itu bukan. Oke, bukan musuh. Cek ini masih kosong semua. Kita langsung naik aja menuju ke objektif. Engineer work. Nah. Oke, udah mulai masuk cutscene. Scientists were nowhere to be found, but I kept looking, hoping to find some clue that would lead me to them. Nggak ngerespon ya. Oh, ketahuan. Oh, datang semua. Dua. Satu-satu dong. Satu. Ah. Piercing. Tebus. Oke. Mantap. One shot two kills. Tersembunyi dulu, guys. Itu bersama defend your position. Ah, ini ada yang ngatur. Ah, cek dulu ini dia. Ah, kita suppression. Ah, keluar kita guys, buru-buru keluar. Tapi ini banyak banget musuhnya.
juga. Di sini juga udah ada ini. Lihat dulu. Wah, di bawah dulu. Dulu bom, jaga-jaga kita pakai Thompson. Lagi di bawah. Oke. Ah. Kurasinya jelek banget. Ah. Ini mah udah gak peduli mana teman-teman musuh, yang penting bisa keluar. Tembak dari belakang. Fokus dikit lagi. Nah, oke, kita udah berhasil keluar. Aduh, tembak lagi. Wah, di atas sana udah disambut sama satu truk. Kasih bom aja. Tuh lagi. Sembunyi. Thompson pelurunya habis. Nah. Oh, banyak banget musuhnya. Kita sembunyi dulu di sini. Kita langsung kabur aja, guys. Bentar, kita sembunyi dulu. Tembusnya. Banyak, masih banyak, guys. Sembunyi dulu sini. Ah, capacitation. Sembunyi lagi di sini. Ah, langsung aja keluar lah. Udah, biarin aja. Tetap kabur. Aduh, benar-benar ini sniper tapi kayak nyoba steal tapi susah banget, guys, ya. Oke, kita lanjutin aja di episode ketiga. Untuk episode kedua kita cukupin sampai di sini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya, guys. Makasih banget ya udah nonton.